baik saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini sharing saya yang pertama di tahun 2017 nih. Sebenarnya belum ada pertanyaan yang sharing. Baik, mungkin sehat bu. Pada pagi ini saya akan sedikit cerita mengenai hobi. Hobi. Jadi menurut saya hobi itu adalah sesuatu yang kita senang gitu ya. Yang bila kita lakukan itu bisa memberikan kesenangan tersendiri kepada diri kita. Di sini mungkin saya akan sedikit cerita tentang hobi saya, yaitu hobi saya itu mancing ya. Waktu dulu saya masih zaman SD itu, saya hobi benar sama yang namanya mancing. Jadi setiap kegiatan setiap hari itu cuma bangun pagi, berangkat sekolah, terus pulang sekolah, mancing. Nyampe sore, gitu, pulang, lagi makan, tidur, besoknya lagi berangkat sekolah, pulang, mancing. Mancing di mana, Bud? Pasar. Jadi, dulu saya sering mancing sama teman-teman saya, ramai ya. Jadi, dengan mancing kita itu bisa mengetahui karakter seseorang. Karakter ikan. Artinya kan setiap orang kan berbeda-beda karakter gitu. Nah, waktu kita mancing juga itu kita bisa nebak gitu karakter seseorang itu kayak mana gitu kan. Ada yang orang yang sabar gitu kan, mancing dari siang sampai sore walaupun nggak dapat ikan, dia tetap di situ. Walaupun dia sebenarnya tahu di sini nggak ada ikannya, tapi dia sabar gitu kan. Ada juga timis, tetap lebih mancing. Ada juga karakter orang yang tidak sabar gitu kan, pemarah gitu. Mancing di situ nggak dapet. Akhirnya ada dia ada batu di sebelahnya dicegurin gitu. Kadang-kadang gurunya juga dipatah-patahin gitu kan. Saking nggak sabarnya ada temennya di sebelahnya juga diikuti dicegurin gitu. Mungkin yang selanjutnya tipe orang yang tadi sabar. Tipe orang yang selanjutnya yang pantang menyerah gitu. Jadi dia jadi ada tipe orang yang cuma ikut-ikutan sama temennya gitu kan. Misal temennya di seberang itu mancing dapet, terus dia di seberangnya nggak dapet gitu, nggak ada yang makan gitu. Nah dia akhirnya dia ikut temennya menyeberang, tapi waktu udah di seberang juga temennya dapat, tapi dia masih belum dapat juga. Nah mungkin itu tipe orang yang suka ikut-ikutan. Jadi kesimpulannya aja ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam kita mendapatkan sesuatu apa kita berusaha gitu, sama aja dengan kita mancing tadi. Jadi ada tipe orang yang dalam meraih sesuatu itu ada yang tipe orang yang sabar dan dia selalu menunggu, tapi dia tidak berusaha gitu kan. Ada juga yang tipe orang dia pemarah, dia nggak sabar gitu, cuma usaha sebentar terus dia nggak dapat, dia nyari ke pelabisan yang lain. Terus ada tipe orang yang cuma ikut-ikutan gitu kan, ada temennya punya usaha ini dia ikut ini, terus usaha itu dia gagal, terus ada temennya lagi dia ikut temennya lagi, dan yang terakhir ada orang yang optimis, dia selalu
menjalankan usaha itu walaupun gagal tetap berusaha sampai akhirnya dia sukses. Mungkin sekian sharing dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.